my today's video. Hari ini menarik banget karena gue ketemu sama Manda dan Emeralda. Jadi gue lagi perjalanan menuju sebuah kafe terkenal kata Manda, kafe kopi. Iya. Kopi kalian, dan kebetulan Emer sama Manda ini pecinta kopi banget, dan I'm not part of them, tapi ya udahlah karena gue adalah sahabat yang toleran. Jadi lihat jalan. Iya ide. Gue sangat menghargai mereka, jadi kemana ini? Lurus sayang, ikutin jalan aja terus. Astaga, dia jahat banget. Gue jadi mapnya dia, guys. Ini 5 menit lagi sampai enggak? Which means 2 kilometers on 1.5. Yes, baby. Ini masih lurus terus. Lo kalau misalkan belum gue suruh belok kiri, lo jangan belok kiri ya. Awas lo. Gue juga sebagai apa? Pemberi jalan, apa sih itu namanya? Masih penunjuk jalan. Navigator. Harus jahat guys, karena dia juga lebih bisa lebih ganas dari gue kalau gue selalu kasih arahan. Ya enggak. 4 menit lagi udah akan sampai. Jadi kita akan ke kopi kalian. Di sana juga nanti kita akan lihat menu-menunya kayak apa aja sambil kita review bareng di sana. Dan gue sama Manda sama Eme mau kasih tahu ke kalian apa perbedaan kampus swasta dan kampus negeri. Jelas beda pastinya, cuman yang jelas apa sih yang menarik dari kampus swasta dan kampus negeri. So, tonton videonya sampai selesai ya. Menjadi maps buat Manda. Hati-hati kanan kiri. It's crystal clear and now I'm in a whole new world with you. Di depan nanti ada belokan kanan, muter balik terus ke kiri. Nanti tuh dua berapa meter gitu loh kak? Atau... enggak sih kak, cuma 100 itu meter. Iya kakak. Awas, motor di sebelah kiri. Ya, sekali lagi untuk jadi navigator juga harus lebih ganas dari drivernya. Terima kasih Londa udah nyetirin aku hari ini. Gemas. Turun loh. Enggak, jangan udah mau sampai. Ini depan. Nah, mana? Depan. Which mean 100 meter lah. Nanti kamu belok kiri. Guna. Iya, dari kaca Cikajang. Nah, itu tuh si mobil putih itu belok kiri tuh. Ini. Mobil putih sayang, nah itu mobil itu belok kiri. Nah, tuh kan lebih ganas dari gue, bukan main kan. Mukanya dia aja manis sih, menjudes masih manisan gue. Mana? Ntar dulu. Ini udah belok kiri kan, mapnya masih belum kebaca nih. Masih lurus sayang, dikit lagi. Nanti ada di sebelah kiri. Dikit lagi, tinggal 300 meter. Taman Sari cuy. Taman Sari, iya. Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh tentang makeup. Nah, itu Taman Sari itu yang buat spa full body treatment. Wah, bapak lagi nyari duit nih, hati-hati. Dikit lagi, 1 minute to go. Kita akan sampai. Ini gue kayaknya pernah deh. Di mana? Ke sini. Teman-teman kuliah lo dulu. Enggak, teman-teman nongkrong. Apa ini? Teman BS. Gue belum pernah. Lo kan bukan temen gue dulu. Oke, jadi si kopi kalian ini ada 3 tempat. Dan salah satunya ini yang di Cikajang. Satu lagi ada di Barito. Yang satu lagi gue gak begitu nge. Nah, ini dia. Nggak, di sebelah kiri. Itu depan tuh ada yang mobil parkir. Gak usah ngegas, kenapa sih? Lu tuh kenapa? Gue biasa ngegas. Ini dia namanya kopi kalian. Gak begitu gede dan gak begitu kecil, tapi rame banget kayaknya. Emang ini terkenal banget. Ini yang punya artis apa gimana sih kak? Ntar coba cari Google ya. Astaga.
Jadi katanya kita bisa parkir pakai valet. Parkirnya sih 10.000, cuma kita harus nambah jasa gitu loh, karena dia mau bantuin kita buat keluar masukin mobil yang lain. Gak usah di handrem kali ya, enggak? Apa perlu? Enggak, itu bisa pakai itu kok. Tuja valet parking available, jadi bisa buat valet juga. Yuk. Cuci tangan dulu loh. Oke, ini aja cuci tangan. Cuci tangan juga boleh lah. Jadi di sini juga disediain ya, karena memang new normal. Protokolnya bagus ya. Aham, push push. Assalamualaikum, salam banget ya tuh. Berapa mbak ini tadi? 38.500 kak. 38.500. Gue yang bawa aja lah, meskipun gue gak suka. Oh iya, bener-bener. Yeay. Jadi emang pakai protokol kesehatan ya. Dikasih waktu cuma 2 jam setengah. Dan setiap kursi itu kapasitasnya hanya untuk 2. Dan kuota dalam satu ruangan ini 50% dari kuota pada umumnya. Kita juga dikasih sekat kayak gitu. Bener-bener sih kalau new normal kayak gini bantu banget buat kita yang pengen tetap hang out tapi tetap pengen mendapatkan keamanan security dari penyebaran dari coronavirus ini. Nggak? Coba. Untuk ruangannya sih nggak begitu gede dan nggak begitu kecil juga, cuma lumayan lah, pleasant place. Nggak tahu nih lantai 2-nya ada atau enggak. Dan di kalian ini, lo juga difasilitasin untuk smoking area. Ada 2 smoking area, depan sama belakang yang di Cipejang. Tapi ini cuma buat smoking ya, nggak diperuntukkan untuk lo bisa smoke di dalam, lo bisa minum di dalamnya atau makan. Iya nggak? Cantik itu sudah datang. Sambil mengibaskan rambut gak tuh? Gemes banget. Apa kabar, Mi? Silahkan duduk, silahkan duduk. Tadi gue di blokin. Tidak mencontohkan hal yang baik kalau nongkrong-nongkrong di luar. Tidak boleh gitu kalau pakai masker ya. Gak ada yang pakai masker. Pakai. Oke, kita udah sampai di kopi kalian. Seperti yang kalian udah lihat tadi interiornya seperti apa. Dan itu tadi review aku tentang kopi kalian. Tadi juga gue udah liatin ke kalian menunya apa aja. Dan kebetulan Manda beli yang single kopi Anda ya? Single kopi, dan harganya tadi sekitar 38.000. Dan kita dikasih waktu untuk stay di sini selama 2,5 jam. Dan cukup affordable karena memang pleasant place untuk working, study, and nongkrong juga sih. Itu tadi perjalanan gue sama Manda, sama Eme ke kopi kalian. Dan setelah ini kita akan bahas sama Manda, sama Eme beneficial dari kampus negeri dan kampus swasta seperti apa. Thank you for watching, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Goodbye.